Ya. Baik, selamat datang. Hari ini kita akan coba lidik mengenai senjata api. Jadi di beberapa informasi di daerah Kampar Kiri, daerah Sungai Sarit, ada salah satu orang memiliki senjata api rakitan laras panjang. Kemudian senjata api ini yang kita dapat informasi sudah mulai dilakukan adanya pengancaman kepada salah satu warga. Jadi yang penting saat ini perhatikan keselamatan, ya. Perhatikan keselamatan diri, perhatikan keselamatan rekan-rekan. Jadi satu kompak, semuanya solid, tidak ada melakukan aba-aba selain dari satu perintah. Jadi saya juga sudah lapor Kasat untuk kegiatan ini. Jadi nanti kita cek kembali untuk kelengkapan seperti body vest, amunisi, terutama surat perintah. Dan segera kita cek kembali setelah ini kita berangkat mempersingkat waktu karena menempuh jalan yang waktu yang sangat lama. Oke, itu saja. Ada pertanyaan? Baik, siap, Rak. Mengawali kegiatan kita diberi keselamatan, berdoa mulai. Doa selesai. Nah ini kita kembali ke kendaraan. Masukkan budi ke serius. Betul, ke serius. Dari poros. Mana? Udah dibungkus sama yang punya mana? Orang kubu. Orang kubu. Mana? Berat loh. Berat ancamannya ya. Jangan-jangan. Kau punya anak istri. Jangan kau kasih. Punya orang kubu itu. Kubu di mana? Mana kubu? Jadi. Iya. Tak kasihan kok. Oh ini jangan kau nih. Bawa belakang. Ayam. Kau kok serius? Ayam. Anak istri. Kau serius? Hei. Jujur tahu tuan tu. Berah rumah. Berah sini. Nak berah aja. Rokoknya tu. Kau jujur. Ya. Udah jujur aja. Jujur aja. Kalau kau jujur kau kreatif kau. Ku bantu kau. Aku kasihan lihat kau jaga kebun di sini. Ya. Ya memang di situ. Penyarung kubu memang. Iya di mana itu? Di rumah. Mana? Enggak di luar. Ya. Di luar. Ambil aja ya. Karena... ya lagian lagi rusak. Iya. Bukan. Enggak bakal lari aku sumpah di situ. Tunjukkan aja. Ya. Ya. Enggak lari aku dong itu. Ya. Mana? Mana? Coba. Memang rusak. Kau salah kau. Kau pun baik kau itu. Itu. Posisinya rusak ya. Pelurunya mana? Itu di dalam rusaknya tuh, Pak. Iya, di pelurunya mana? Pelurunya udah habis. Sumpah lah, Pak, habis pelurunya. Pelurunya mana? Habis. Kau bohong kau. Sumpah lah, Pak, habis pelurunya. Mau dibutuhin sana. Kayak lah, Pak, buka lah itu rusak itu, Pak. Enggak. Iya, ini buka aja. Saya tahu. Ini senjata LE. Mana pelurunya? Kau beli? Hah? Dari orang kubu, Pak. Iya, kau beli orang kubu. Pelurunya mana? Lengket itu, Pak. Aku lengket nih kan. Ah. Pelurunya mana? Yang lain mana? Yang lain mana? Pelurunya? Memang tinggal itu nya, Pak. Udah lama aku pakai itu, Pak. Ini tembaknya ini. Mana pelurunya lagi? Enggak ada lagi. Operatif aja nanti kasihan ya. Enggak ada nanti lagi. Saya damaikan kau sama orangnya. Iya, Pak. Mana pelurunya lagi? Memang enggak ada lagi, Pak. Sumpah lah, Pak. Berarti kau mau di kantor ya? Mau selesai di sini atau gimana? Kau mau selesai di sini atau gimana? Di sini, Pak. Mana pelurunya? Undang-undang darurat loh. Ya. Anakmu berapa? 2. Nah, makanya biar kudamaikan. Pelurunya mana? Sumpah, Pak, enggak ada lagi, Pak. Sekarang kau harus jujur ya. Iya. Harus jujur. Kau beli di mana? Dari orang kubu, Pak. Ini. Iya. Berapa kau beli? 2 juta. 2 juta. Iya. Kubu mana ini? Kubu Jambi sana. Iya.
Ibu Jambi atau Rohil? Jambi, Pak. 2 juta. Iya. Ini pelurunya kau beli di mana? Dari dia juga, Pak. Tidak. Sumpah, Pak, demi Tuhan. Tidak, ini saya tahu nih, nih. Tidak. Dari orang ini. Itu semua itu, Pak. Ya kenapa kau gunakan untuk ngancam-ngancam orang? Namanya, Pak, kemarin itu emosi. Emosi, Pak. Iya, jangan, enggak boleh. Bahaya ini. Kasihan kalian di sini cari makan, anak 2, pikir kita jangan seperti itu ya. Ya, ini enggak main-main ini, undang-undang darurat ini. Letak senjatanya di situ. Memang lalu. Udah dari kemarin di situ, Pak, kubikin. Memang enggak ada lagi pelurunya itu, Pak. Ini kosongnya aja ya. Sumpah lah, Pak. Kosongnya itu, Pak. Kapan? Ya. Ya. Ketepil enggak? Ke belakang enak. Jumpa nasinya. Dih. Baris dulu.